Assalamualaikum, hello Jakmania, apa kabarnya nih? Simak beritanya sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu diskusikan di kolom komentar bosku, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih, gue Persija, gue champion. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena dikabarkan sudah mulai bergerak lagi mencari tambahan pemain asing baru untuk timnya. Nama pemain asal Spanyol terbaru bergabung ke Persija Jakarta. Pemain terbaru yang akan didatangkan Carlos Pena ke Persija Jakarta mempunyai rekam jejak yang menjanjikan. Pemain tersebut adalah Alvaro Jimenez. Tercatat ia berasal dari Spanyol, alumnus La Liga, dikaitkan dengan Persija, karena kepergok memfollow Instagram pribadi Carlos Pena. Sosok Alvaro Jimenez, memiliki nama lengkap Alvaro José Jimenez Guerrero. Alvaro Jimenez bisa menempati tiga posisi berbeda, yakni sayap kanan, sayap kiri, dan juga gelandang serang. Sang pemain bisa menjadi opsi bagus bagi Carlos Pena. Jika melihat market value pemain ini, berada di angka 10,43 miliar. Tetapi kans Persija Jakarta untuk realisasikan kedatangan Alvaro Jimenez terbuka. Dengan catatan, Persija harus menebus kontrak satu musim tersisa Alvaro Jimenez bersama Kadis CF. Alvaro Jimenez, yang dianggap menebar kode bakal bergabung ke Persija. Jimenez memainkan total 13 pertandingan. Sementara di CD Tenerife sebanyak 9 laga. Kontrak pemain ini bersama klubnya baru akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025 mendatang. Sehingga Persija mesti menebus sisa kontrak sang pemain. Tentu akan sangat berat, jika melihat kondisi finansial klub tersebut. Sudah itu aja bosku, berita Persija hari ini, tulis komentar di bawah Jakmania, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih, gue Persija, gue champion, wassalam.